Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini ketemu lagi ya sama ibu. Ibu hari ini mau bikin noodles ya, noodles sayuran ya. Ini noodlesnya, ibu mau bikin noodles mie gitu ya, mie sayuran. Dan di sini ada bahan-bahannya. Di sini ada ayam sedikit ya, secukupnya. Ada garam, ada merica, ada mecin, dan ini ada telur satu. Nah, di sini ibu ada sayur-sayuran ya. Ada buncis, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih, dan seledri. Terus ada cabe besar ya, bunga engkol. Nah, sekarang sama ibu mau diiris kecil-kecil. Nanti sesudah diiris kecil-kecil mau dibikin sama mie ya ibu. Nih ibu-ibu, dimasukin ya ayamnya. Nih ibu, bawangnya dimasukin sama bawang putihnya. Nanti setelah matang nanti campur sayurnya ya. Nih ibu-ibu, ayamnya sama goreng ayamnya udah kuning. Sekarang ibu mau masukin sayurannya ya. Nah, sekarang ibu mau masukin sayurannya ya. Lalu aduk sampai rata. Sekarang udah rata, nanti biarkan mateng ya. Nanti udah mateng baru mie-nya masukin. Mie-nya kepanjangan ini ibu. Garam masukin, merica masukin, mecin masukin, lalu aduk ya. Udah selesai mie sayurnya ibu-ibu, udah ready. Boleh dicoba, mie sangat sederhana tapi sangat mantep dan enak sekali. Sampai jumpa insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa.